latihan hari ke-8. Saya akan meneruskan latihan saya hari ini. Dan saya masih akan tetap mengangkat kisah sejarah. Tentu saja kisah sejarah itu sulit sekali untuk diangkat. Karena menurut saya sejarah itu seperti masa lalu yang tidak akan pernah bisa kita kenali. Lagi pula sejarah itu seringkali dibuat berdasarkan kepentingan orang yang berkuasa pada saat itu. Nah, di latihan sekarang ini saya masih akan terus mencoba untuk menggumuli sosok perempuan yang hidup 8 abad yang lalu. Tentu saja tidak mudah, karena seperti kita tahu sejarah itu hanya bisa kita tangkap lewat lewat lontar-lontar atau lewat candi-candi yang sekarang ini sudah tidak terjaga dengan baik. Tapi gak apa-apa sih, sekarang latihan-latihan ini saya masih akan terus terbuka terhadap segala kemungkinan. Saya masih akan terus mengumpulkan puzzle-puzzle sejarah dari sosok perempuan yang luar biasa. Seorang ibu yang bijaksana, seorang ibu yang welas asih, ibu para raja yang mendambakan persatuan negeri-negeri, Gayatri. Lakon Paji Semirang ini memang sudah tersebar ke seluruh Asia. Bahkan katanya di Belanda sendiri ada sekitar 250 naskah yang tersimpan. Dan di Indonesia katanya sekitar 76 naskah tersimpan di Perpustakaan Nasional. Dan di Malaysia juga di Thailand punya versinya sendiri yang cukup populer tentu saja. Tentu saja versi Singosari yang paling dekat dengan karakter Gayatri. Karena menurut beberapa catatan, Gayatri sangat menyukai lakon ini. Bahkan ketika pelariannya ke Kediri, waktu Singosari runtuh, dia merasa dirinya adalah Chandra Kirana yang menyamar sebagai Panji Semirang. Dan ketika Raden Wijaya datang untuk menjemput Gayatri, dia merasa bahwa Raden Wijaya itu adalah Inu Kertapati yang ditunggunya selama ini. Oke. Kayaknya menarik ya kalau kita bisa masukkan sedikit banyak tentang lakon klasik ini ke dalam pertunjukan nanti. Tapi sebetulnya saya itu tidak ingin menempatkan Gayatri pada sosok tunggal di pertunjukan ini. Karena kita tahu sejarah tidak memungkinkan kita untuk itu. Well, kita cari lagi ya. Sebentar. Oke. Kemarin kayaknya ada satu penggalan naskah yang bagus. Bisa saya cari. Mana dia? Selama belum terselesaikan, ketegangan demi ketegangan akan terus berulang. Ia akan terlahir kembali pada generasi selanjutnya, menjadi karma sejarah yang terus berputar. Reinkarnasi. Thank you.
sunawe cerak sun raketake melang-melang rasaning sun eling-elingen pitung kasing ramamu sun piji karono yomung siro ingkang sembodo amadai siroiku bocah lantip kang sinung wasis kinantenan jembaring pamawas regemen kinarya ugeran nggonira mecaki dedalan mantenging panjongko yektine sandingan kelawan keing pepalang sedyanira bakal meranggule dalan ingkang rumpil nanging pun Rama bisa mulat marang ninging rasamu Gayatri sedyaning sun nedya manunggalake kaing praja kanthi singosari mangka punjere mbok menawa durung bakal kasembadan padya bala mongol kang cacahe tanpa wilangan bakal nekani bumi Jawa Singosari ingkang bakal mapaki nggone padha ngandemi prasetya jiwaning satriya kumpyur wormaras rasaning sun Gayatri putraku kang dak tresnani den prayitna angati-ati Saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi Gayatri pada saat itu. Di usianya yang sangat belia, dia menyaksikan sendiri kedua orang tuanya terbunuh dengan tragis. Dan sejak itu runtuhlah Singosari. Tapi kembali lagi, sebenarnya saya tidak ingin memunculkan kisah-kisah tragis dari Gayatri. Akan lebih menarik jika kita bisa menarik cita-cita dari Kertanegara yang diwariskan kepada Gayatri, yaitu cita-cita mempersatukan Nusantara dalam damai sebagai cermin melihat Indonesia pada hari ini. Setelah mengumpulkan kekuatan yang hampir lumpuh, putra terbaik Singosari, yaitu Raden Wijaya, mulai membangun sebuah kerajaan kecil. Kemudian ia menikahi ketiga putri Kertanegara. Gayatri lah salah satunya. Karena kecerdasan dan sifatnya yang penuh keagungan, Gayatri diangkat menjadi Raja Patni. Mereka sepakat untuk meneruskan amanat Kertanegara, yaitu menyatukan seluruh negeri dan pulau di Nusantara. Sejak itulah berdiri dinasti Majapahit.
Kebahagiaan tak berlangsung lama. Raden Wijaya wafat di usianya yang sangat muda. Ia digantikan oleh putra selirnya, Jaya Negara, yang berperangai tak santun. Pemberontakan pun terjadi. Kehidupan telah memberiku kesempatan untuk berbuat dan mengabdi. Namun takdir telah membuatku merasa sepenuhnya tak berarti. Ada kecemasan yang terus menerus berulang muncul. Keinginan untuk mencapai cita-citamu, Romo, kini hanya tinggal di dalam diri saya sendiri. Aku menyaksikan sendiri bagaimana Singosari runtuh dan Majapahit berdiri. Kau benar, Romo. Setiap cita-cita selalu menemui rintangan. Pemberontakan demi pemberontakan, hasutan demi hasutan, semuanya begitu ramai menghadang kebersamaan ini. Cita-cita ini berlumur darah, Romo. Sejak pelarianku ke Kediri dan perjumpaanku dengan Raden Wijaya, aku seperti mendapatkan kembali harapanku. Kisah kami bagaikan kisah Chandra Kirana. Putra. Ya, cintalah yang menyatukan semangat kebangkitan Majapahit untuk mewujudkan cita-citamu, Romo. Sampai pada saat bencana itu datang, saat itu langit menunjukkan taringnya, gunung Kelut bergemuruh seakan-akan memberitahu bahwa seorang yang agung akan pergi untuk selamanya. Suamiku mangkat di usia yang sangat muda. Putra, harapanku hampir terasa pupus. Namun aku tidak boleh lengah. Kedua putriku masih rentan dan masih banyak tanggung jawab negara yang harus diemban. Namun begitu, Romo, kecemasan ini semakin hari semakin menebal. Putra Ningsun ten Sembodo.
Saya tidak melahirkan anak laki-laki. Pada akhirnya, Jayanegaralah putra Darapetak yang menduduki singgasana. Aku tidak mengenal betul perangainya, apalagi cita-citanya sebagai raja. Kini sudah 15 tahun, Mojopahit berdiri, dan situasi semakin memburuk. Pemberontakan demi pemberontakan silih berganti dengan alasan yang beragam. Bahkan Rakuti berhasil menduduki ibu kota dan membuat kami mengungsi ke desa Bedander. Aku ingat saat itu, kami dikawal oleh seorang kesatria muda yang berani, cerdas, dan kuat. Aku merasa dia adalah berlian yang belum terasah. Ia bernama Gajah Mada. Sejak itulah, kami selalu membincangkan persoalan kenegaraan. Ya, keberhasilan sepak terjang Jayanegara tidak terlepas dari campur tangan Gajah Mada. Kini keadaan semakin membaik. Namun masalah justru muncul dari dalam. Ambisi dan nafsu Jayanegara semakin tak terbendung. Bahkan ia ingin menikahi kedua putriku yang juga adalah saudara-saudaranya sendiri. Entah apa yang akan terjadi. Aku semakin tak berdaya. Peristiwa demi peristiwa dalam kehidupanku semakin menekan. Atau barangkali harapanku yang terlalu besar pada negeri ini yang membuatku menderita. Mungkinkah sudah saatnya aku melepaskan segala kemelekatan terhadap harapan dan kecemasan? Sudah saatnya aku memasuki keheningan.
Kalian lihat, Gayatri kembali dihadapkan dengan persoalan yang tidak mudah. Pada saat dia ingin memasuki dunia keheningan secara menyeluruh untuk menjadi biksuni, pada saat yang hampir bersamaan, seluruh tokoh kuat Majapahit memintanya untuk naik tahta. Mereka menganggap hanya Gayatri lah yang mampu meredam semua konflik yang ada di Majapahit. Tapi saya rasa Gayatri bukanlah orang yang menginginkan penghargaan ataupun tahta. Tapi karena cita-cita mulia ayahnya, ia memilih merengkuh keduanya. Yaitu tetap menjalani kebiksuniannya dan juga mengangkat anak sulungnya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, untuk menjadi raja. Dengan begitu, harapannya untuk menyatukan Nusantara dalam damai kembali direngkuhnya. Setelah penobatan Tribhuwana Tunggadewi, Gayatri kemudian memposisikan dirinya sebagai penasehat putrinya. Dan sekitar 5 tahun sebelum Gayatri wafat, ia meninggalkan keraton Majapahit menuju Mandala Pancira di selatan Sungai Berantas untuk menjalani keheningan sebagai biksuni. Aku mengerti kecemasan yang kau rasakan, anakku. Segala peristiwa, baik dan buruk, adalah perwujudan yang maha kuasa. Semuanya baik adanya. Aku telah mendengar pemberontakan dan peperangan yang berkepanjangan. Dengarlah, Tribhuwana. Untuk meneruskan cita-cita menyatukan Nusantara dalam damai,
Mojopahit membutuhkan sosok yang kuat. Pertimbangkanlah Gajah Mada. Aku yakin keberanian, kesetiaan, dan kecerdasannya mampu menjaga Mojopahit. Aku akan mencoba meredam ambisinya. Lamun Wus kalah Nusantara, Hisun Hamukti Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, Hisun Hamukti Palapa. Apalah arti kemenangan jika dicapai dengan cara yang sempit, menguat, namun sekaligus menyimpan kerapuhan. Apalah arti kemegahan jika yang diwariskan hanyalah ambisi, ketakutan, kecemasan. Sepanjang hidup aku terus dihadapkan oleh pergulatan untuk mewujudkan cita-cita ayahku. Namun seluhur-luhurnya cita-cita, ia juga adalah penderitaan. Barangkali pada suatu saat nanti akan datang masa di mana kesatuan tumbuh dari hati. Ia akan melekat sebagai falsafah yang aku. Waktulah yang akan menggerus segala harapan sampai ia mencapai keheningan menuju kebenaran tak berbatas.
dari Pahlaw Jinawi. Panjang Jawa marang pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung. Negari ngungkuraken pagunungan ngeringaken pasapiran nengenaken benawi ngayoraken bandaran gede. Loh tulus ingkang sarwa tinandur Jinawi murah ingkang sarwa tinungku. Panjang punjang bukankah ini sebagian besar adalah wilayah Majapahit? Mungkinkah Indonesia adalah cita-cita Singosari dan Majapahit? Jangan-jangan ini adalah masa-masa yang kuharapkan. Masa di mana keragaman dan kesadaran muncul bukan sebagai paksaan. ...742 bahasa, 18.000 pulau, 1.340 suku bangsa menyatu dalam damai. Sudah lama aku menginginkan perwujudan ini. Menyatu bukan berarti takluk. Sejarah akan terus mengulang nasibnya. Bukankah keberagaman akan selalu diisi oleh hasutan, adu domba, dan kebohongan? Bukankah politik selalu diisi dengan kekuasaan atas kepentingan pribadi? Penunggalan sejarah.
ing tawang tuwang pra jaku sinebut pura kencana bebetengi rajek wesi pemusik Nanang, penari Oce, penata busana Hagai, dan tim produksi Ipeh dan Gigi. Mari. Tentang untuk Gayatri Reinkarnasi. Sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama dulu untuk Mbak Ina dan seluruh